Pondok Pesantren atau Ponpes Al-Ubaidah Kertosono Nganjuk, Jawa Timur menggelar vaksinasi booster untuk 1.000 santri dan warga. Vaksinasi massal itu terlaksana berkat kerjasama antara pihak Ponpes Al-Ubaidah dengan Kepolisian Resor atau Polres Nganjuk dan Rumah Sakit Bayangkara. Acara tersebut dihadiri Kapolres Nganjuk, Ajun, Komisaris Besar Polisi atau AKBP Bo Jackson Situmorang. Ia didampingi jajaran Polres dan Kepala Rumah Sakit Bayangkara, AKBP Dwi Miyarsi. Dalam kesempatan itu, ia mengingatkan pentingnya peran para tokoh agama dan masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan. Di sisi lain juga kita melaksanakan vaksinasi booster untuk para santri, santriwati yang sebentar lagi mereka akan kembali ke rumahnya masing-masing. Kemudian yang kedua, kita juga akan memberikan sedikit motivasi kepada adik-adik santri ini supaya mereka bisa terjun ke dunia yang sebenarnya, ke dunia nyata, mengajarkan nilai-nilai kebaikan sebagaimana yang diterima di pondok pesantren, ajaran-ajaran kebaikan untuk orang lain. Sementara itu, pengasuh Ponpes Al-Ubaidah, Habib Ubaidillah Al-Hasani mengatakan vaksin dosis ketiga ini membuat semua pihak tenang untuk mudik, baik bagi santri maupun orang tuanya di rumah. Menurutnya, dengan vaksin booster, Ponpes Al-Ubaidah mengambil peran untuk menyukseskan program pemerintah. Dan melaksanakan sudah divaksin yang ketiga kali ya booster ini, ada percaya diri. Percaya diri. Walaupun ini hanya semata-mata adalah usaha, tapi dengan usaha ikhtiar ini akan menambah kepercayaan diri. Insya Allah dengan adanya COVID-19 yang masih tentunya sangat ditakuti oleh masyarakat dunia ini, dengan percaya diri itu kemudian muncullah rasa husnudzon billah, yakin bahwa Allah akan menjaga dengan adanya vaksinasi yang ketiga ini. Ia berharap setelah para santri lulus dari ujian dan pembekalan di Ponpes Al-Ubaidah, para santri terus berkomitmen untuk menegakkan 4 pilar kebangsaan, yakni Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Ia juga berharap para mubalig-mubaligoh LDII itu bisa berdakwah dengan sejuk, agar membawa manfaat di tengah-tengah masyarakat. Klik like jika menyukai video ini, dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah telah menonton.